Pakai WhatsApp ya? Iya, iya. Ya. Yuk, mari. Oh iya, iya, iya. Aman. Kasih turun, Matis. Rasis naikin. Gimana mami? Majuin aja mbak, majuin mbak, handphone mbak. Mana? Ini gimana dengan? Boleh dijual bang, majuin aja bang. Bang, giniin bang, biar nggak kena ini matahari bang. Bang, kita mau adepin kesini. Bang, disodorin kesini bang. Bang, naikin aja bang. Ini gimana Mi, menyandang status baru seperti apa Mi hari ini keputusan? Bang, naikin bang. Eh, diam. Handphone. Aduh. Naikin dikit lagi bang. Akan lebih baik dan bersyukur sama Allah. Maksudnya, ya dijalani aja. Mi, ini kan jadi janda lagi sekarang gimana nih, Mi? Kok gue balik-balik ini semua? Iya, jadi janda lagi, gak ada yang mau ya, Mbak. Nah, sorry, Mbak. Pasti perempuan mana sih yang mau jadi janda, Mbak? Tapi kalau sudah takdirnya harus jadi janda, aku kan gak bisa merubah takdir dari Allah, Mbak. Jadi aku cuma bisa menikmati dan mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik aja. Kalau misalkan diuji, ya namanya manusia ya, aku harus cuma terima ujian, diterima aja dengan lapang dada. Mi, perihal harta gono gini nih, Mi, kenapa enggak itu, Mi? Enggak ada tuntutan, enggak ada tuntutan, Mi. Bang, naikin apa ya, Bang? Ya, mungkin tahu diri, karena memang ketika dengan saya kan dia enggak punya apa-apa. Tapi dengan saya kan dia makin kaya. Mi menanggapi soal pemalsuan tanda tangan seperti apa, Mi? Jangan dong, jangan dibicarakan di sini. Ini kan belum masih dipelajari, Mi. Meneng. Mami, soal barang-barang Angga yang ada. Ya, ada telepon. Ada telepon tuh, Bang. Ada. Mami, Bang, soal barang-barang Angga. Soal barang-barang Angga yang di rumah seperti apa, Mi? Bang, naikin, Bang. Mengirimkan barang-barang dia, tapi dia tidak pernah memberikan alamatnya. Bang, Nadia telepon bang, Nadia. Dari kemarin itu kita sudah beli baju-bajunya segala macamnya, tapi dia sendiri tidak pernah apa, tidak pernah kasih alamatnya. Kita susah mau kirim ke mana? Kis turunin, turunin wey. Selain baju apa aja nih? Jam, sepatu, nunduk. Malangin nunduk. Sepatu aja. Tapi dari pihak angganya sendiri ada permintaan untuk mengembalikan barang nggak, Mi? Nggak ada. Pokoknya naikin lagi bang. Oke. Okay. Harapan ya, harapannya nih, harapannya nih, harapannya nih, harapannya nih, harapannya nih, harapannya nih, preskan di mana? Harapannya, aku nggak berani berharap banget, aku kecewa lagi. Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja. Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku. Yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku. Amin. Jadi yang sebelumnya mencuri harta, Mami? Sebelumnya Mami? Sebelumnya mencuri harta nih, Mi? Ya, sebenarnya. Ya. Yang tahu lah, pokoknya rahasia aku tuh Bang Sandi semua yang pegang. Oh. Berarti trauma ya, Mi, ya, untuk nikah lagi? Kalau trauma sih, dibilang trauma sih, selama ini sih. Bang, handphone naikkan lagi, Bang. Aku tuh selalu membangun rumah tangga. Aku tingginya membangun rumah tangga. Ada yang mau? Mau. Mi, tapi jadi lebih selektif gak sih, Mi, untuk memilih pasangan? Iya, Mbak. Dari dulu aku tuh selektif banget. Tapi mungkin karena aku tuh orangnya terlalu percaya. Sehingga untuk kesekian kali aku menerima ini lagi. Kayak Mi, pereskan dong hari ini dong, Mi. Kamu sangat nanti tanggal, ya, nanti tentuin tanggal. Okay. Nanti kita tentuin tanggal, Mami. Mi, ada yang disampaikan buat Mas Angga, Mi? Iya. Gak ada. Yang kira nyampein cukup Bang Sandi aja sama Mami. Mami kan tahu isi hati aku. Mami tahu isi hati aku. Ada Mami yang tahu isi hati aku. Yang Mami, jadi apa yang diucapkan Mami itu sudah
sudah jadi curahan hati aku. Ada Mami yang mendampingi Mas Andi. Mi, ada komunikasi terakhir nggak Mi dengan Mas Angga Mi? Sampai saat ini nggak ada sama sekali. Oke, Mami sehat-sehat Mami.